Pemerintah memangkas jumlah karantina bagi pelaku perjalanan ke luar negeri menjadi 3 hari berlaku sejak 1 Maret lalu. Sementara kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta belum ada peningkatan. Pemerintah memangkas jumlah karantina bagi pelaku perjalanan ke luar negeri menjadi 3 hari yang berlaku sejak 1 Maret lalu. Adapun kebijakan ini hanya berlaku pada WNI dan WNA yang sudah mendapatkan vaksin kedua dan dosis booster. Meski demikian, kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta masih belum mengalami peningkatan, dengan jumlah kedatangan sebanyak 4.000 orang yang mayoritas baru pulang umroh.